Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang harus kamu lakukan agar mantan yang tidak lagi pernah melirik menjadi tertarik kepadamu sampai jungkir balik. Ya, nah, jadi mantan betul-betul sudah tidak tertarik kepada kita. Melirik pun sudah tidak. Ya. Mengintip media sosial kita sudah tidak pernah dia lakukan. Kenapa? Dia punya seseorang yang baru. Ya, di sisinya pada saat ini yang membuat dia selalu happy dan bahagia. Sementara pada sisi yang lain memang tidak ada hal yang membuatnya tertarik atau membuat atau menggerakkan rasa ingin tahunya terhadap apa yang terjadi pada kita. Ya, sehingga saat ini jangankan tertarik, melirik kita pun dia sudah tidak pernah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Banyak orang ya yang berhadapan dengan situasi demikian, waktu, energi, pikiran itu hanya dihabiskan. Untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana caranya bisa ketemu dengan mantan lagi. Padahal dia sudah tidak pernah mau ketemu kita lagi kan? Wong, dia sudah punya seseorang yang baru. Ya, nah, yang harus kita sadari dengan keadaan kita yang sekarang, dia pergi. Ya, padahal bisa jadi ya, ketika dia pergi itu sebenarnya kita sedang perform, performa kita sedang oke lah. Pendapatan juga oke, pendidikan juga oke, begitu kan? Ya, ganteng, bersaing lah, cantik, bersaing. Tetapi dia pergi juga. Apalagi ketika kita hanya larut di dalam rasa penasaran kita. Tidak sempat lagi mikiri pekerjaan, tidak sempat lagi memikirkan pendidikan atau kuliah, tidak sempat lagi merawat diri, mempercantik diri, menjaga kebugaran tubuh ya, kesehatan dan seterusnya. Kita tidak sempat untuk fitness dan lain-lain karena semua energi, waktu, biaya, pikiran hanya berpikir bagaimana caranya bisa ketemu dengan mantan, bisa mengembalikan mantan ke sisi kita. Itu saja yang kita pikir. Jadi begini, mantan itu akan kembali, insya Allah iya, selama kita mau berusaha. Ya, tetapi ada usaha, ya, untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus ya berhubungan dengan sesuatu tadi. Kita pengen punya beras, kita pengen punya simpanan beras lah yang banyak begitu ya. Apakah kemudian kita harus menanam padi? Ya, menunggu padi tadi menguning, kemudian panen. Setelah panen dijemur, setelah dijemur kemudian ditumbuk, baru disimpan. Atau kita memilih bekerja keras. Dapat gaji, dapat income, dapat uang. Setelah itu, uangnya kita belikan beras. Berasnya kita simpan.
ya. Kita pengen makan ikan. Kan tidak harus punya kolam ikan. Yang penting kita bekerja, punya uang. Bisa beli ikan, bisa memasak ikan, goreng ikan, dan bisa memakan ikan goreng. Ya. Nah, sekarang bagaimana tekniknya ketika kita tidak bisa lagi nih ketemu dengan mantan, karena mantan tidak mau kita temui, karena dia sudah punya seseorang yang baru. Mantan sudah tidak peduli dengan apa yang kita posting di media-media sosial kita, dengan kesedihan-kesedihan kita, ya, puisi-puisi sedih untuk menyentuh hatinya agar dia tergerak menghubungi kita. Dia tidak peduli, ya. Dia melirik pun ke media sosial kita sudah tidak. Apa yang bisa kita lakukan agar seperti tadi, ketika kita pengen beli padi atau beli buah, ya, rambutan misalkan, tidak harus punya batang rambutan, cukup bekerja, punya uang, beli buah rambutan, ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, tapi sebelum kita bahas, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, satu hal yang harus kita lakukan, kita harus terus menjaga semangat kita, ya, untuk terus maju. Begitu. Mantan tidak pernah melihat akun-akun media sosial kita. Tidak apa-apa. Tetapi ketika kita bisa menjaga motivasi dan semangat kita untuk terus maju, dari waktu ke waktu, membuat berbagai karya yang manfaat, prestasi yang dihargai, biarpun dia tidak melihat media sosial kita, dia akan tahu dengan sendirinya, ya, Anda muncul di televisi karena Anda memiliki karya yang bermanfaat untuk banyak orang. Dia tidak melihat media sosial Anda, dia lihat TV, ya. Oke lah, tidak masuk TV itu susah, ya. Anda punya karya yang dihargai, Anda punya prestasi yang diketahui banyak orang. Dia tidak pernah melihat media sosial kita, tapi kan dia berada di berbagai grup-grup WhatsApp bersama teman-temannya, alumni ini, alumni itu, dan seterusnya. Ketika prestasi ini memang diketahui secara meluas, atau ketika karya ini punya dampak yang sedemikian besar, kan orang berbagi. Maka secara alamiah suatu ketika dia buka postingan yang di-share oleh temannya, dia lihat, oh ternyata karya kita. Dia tidak pernah mau melirik kita, tetapi, ya, dia akan melirik kita secara alamiah. Keinginannya tidak ada, tetapi secara alami, karena disodorkan, mau tidak mau harus dia lihat. Ya. Nah, dari situlah ketika kita membuat kemajuan di dalam kehidupan kita, kemajuan demi kemajuan, prestasi demi prestasi, ya, aset demi aset terus bertambah. Kemudian Anda naik kelas lah. Kalau kemarin kemana-mana naik sepeda motor, sekarang sudah punya mobil. Kalau kemarin masih ngekos, sekarang sudah punya rumah sendiri, ya, dan seterusnya. Disitulah dia akan mulai tertarik kepada Anda. Semakin tinggi level Anda, semakin tertarik dia kepada Anda. Semakin hebat Anda, semakin jungkir balik dia tertarik kepada Anda.
Dan kuncinya, tetap semangat. Jangan sampai perpisahan itu membuat orang larut dalam kesedihan. Harus tetap semangat. Ya, karena dengan bersemangat itu, kita tetap bisa melangkah maju ke depan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, akhris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa malas. Ya. Demikian, tetap semangat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.